Bareskrim Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan polisi terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Hal ini disampaikan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang menyebut sudah menerima arahan yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan polemik Al-Zaitun. Nantinya Polri bakal memanggil sejumlah saksi termasuk pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai terlapor, ahli maupun MUI. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam dengan hal itu. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaitun yang diduga melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana. Kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak yang masuk ya Pak ke Bareskrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindaklanjuti ya, gitu sedang Pak. Sedang ditindaklanjuti. Apakah nanti akan memanggil pihak dari Ponpes Al-Zaitun juga berarti Pak? Ya pasti nanti kita akan lengkapi dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI. Kemudian ya kalau memang ada unsur penistaan agama pasti kita akan baik, terima kasih Pak.